Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Ada kabar terbaru dari Malaysia, teman-teman. Katanya di Malaysia itu sekarang terjadi kebobolan. Orang yang terkena COVID-19 ini menjadi banyak. Jadi ini lebih banyak dari biasanya. Dan merasa ini Malaysia mengalami kebobolan dalam hal penanganan pandemi virus corona. Nah, teman-teman, kita akan baca beritanya. Ini kita ambil dari cbnn.com, teman-teman. Malaysia benar-benar kebobolan. COVID-19 tak pernah seganas ini. Berarti ini banyak orang yang terkena COVID-19. Apakah itu datang dari warga negara Malaysia atau di luar warga negara Malaysia? Kita lihat beritanya, teman-teman. Kementerian Kesehatan Malaysia, KKM, melaporkan kasus harian COVID-19 tertinggi di negara itu sejak pandemik awal Maret 2020 sebanyak 4.029 kasus. Pada hari ini, 16 Januari 2021, negara kita sekali lagi melaporkan kasus harian tertinggi. Ini menjadikan jumlah kasus positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 159.950 kasus. Ujar Dirjen Kesehatan KKM Tan Sri Dr. Nur Hisam Abdullah di Putrajaya, Sabtu 17 Januari 2021. Jadi ada kasus yang cukup banyak di Malaysia, teman-teman, per tanggal 16 Januari 2021. Dari kasus baru tersebut, ujar dia, terdapat 8 kasus import. Sementara itu kasus penularan COVID-19 dalam negara sebanyak 4.021. Jadi dalam negara ada kasus 4.021. Dan 8 kasus lain ini adalah kasus import, teman-teman. Kok ada import ya ini ya? Bagi kasus penularan di dalam negaranya, 2.711 kasus adalah warga negara Malaysia, manakala 1.310 kasus adalah bukan warga negara, katanya. Jadi ini, teman-teman, ada kasus baru di Malaysia itu unik. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, itu mengatakan ada 1.310 kasus itu bukan warga negara Malaysia yang terkena COVID-19. Sementara di negaranya itu adalah 2.711. Selangor melaporkan harian baru tertinggi sepanjang minggu ini sebanyak 1.466 kasus atau 36,4%, diikuti oleh Johor sebanyak 709 kasus atau 17,8% dan Sabah sebanyak 449 kasus atau 11,1%. Hingga kini terdapat 205 kasus positif COVID-19 yang sedang dirawat di ICU dan 79 kasus diantaranya memerlukan bantuan pernapasan. Jadi kalau dibanding di Indonesia, sebenarnya masih banyak Indonesia kasus COVID-19, teman-teman, karena memang Indonesia wilayahnya juga luas. Dari Aceh sampai Papua cukup luas, teman-teman. Terdapat penambahan 8 kasus kematian COVID-19 pada Sabtu ini, menjadikan jumlah kumulatif kasus kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 594 kasus, katanya. Kementerian Kesehatan Malaysia KKM juga melaporkan jumlah kasus sembuh COVID-19 sebanyak 2.148 kasus. Jadi itu, teman-teman, yang dilaporkan oleh pihak Kementerian Kesehatan Malaysia KKM yang melaporkan kasus sembuh ini ada 2.148 kasus. Nah, teman-teman, terkait perkembangan COVID-19 yang ada di Malaysia yang mengatakan ada kebobolan, orang yang terkena COVID-19 di Malaysia itu bukan hanya orang Malaysia tetapi ada yang bukan warga negara Malaysia. Lalu siapa yang bukan warga negara Malaysia itu, teman-teman? Jangan-jangan negara tetangga yang terkena COVID-19 di sana, teman-teman.
Dan informasinya teman-teman bahwa Malaysia akan menerapkan darurat COVID-19. Penerapan darurat COVID-19 tentu akan melakukan pembatasan secara ketat di Malaysia. Lalu bagaimana pendapat dari Anwar Ibrahim selaku oposisi di Malaysia tersebut? Kita baca teman-teman beritanya dari cnn.com. Anwar Ibrahim CS tolak penerapan darurat COVID-19 di Malaysia. Jadi Pak Anwar Ibrahim ini menolak kalau diterapkan darurat COVID di Malaysia, teman-teman. Majelis Presiden Pakatan Harapan atau PH mengambil pendirian menolak rasional serta alasan-alasan yang telah diberikan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin bahwa pernyataan darurat diperlukan untuk menyelamatkan Malaysia dari COVID-19. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Rakyat, Keadilan Datuk Sri Anwar Ibrahim, Presiden Partai Amanah Negara Amanah Haji Muhammad Sabu, dan Presiden Partai Tindakan Demokratik DAP Lim Guan Eng di Kuala Lumpur Selasa 12 Januari 2021. Majelis Presiden Pakatan Harapan telah mengadakan musyawarah dan membincangkan isu pernyataan darurat yang telah diumumkan kemarin. Berarti ini sudah diumumkan teman-teman menerapkan darurat COVID-19 yang ada di Malaysia. Apakah sama dengan lockdown? Penerapan darurat yang ada di Malaysia. Kami berpendapat bahwa undang-undang yang ada termasuk pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP yang telah diumumkan Senin malam adalah mencakup untuk mengumpulkan segala sumber dan kekuatan untuk mengatasi wabah ini, katanya. Menurut mereka, alasan pemerintah menetapkan status darurat sangat mengada-ada. Salah satu contohnya terkait kewenangan mengambil alih rumah sakit swasta untuk membantu dalam kasus-kasus COVID-19. Wow, ini penerapannya adalah dengan mengambil alih rumah sakit swasta diperbantukan untuk penanganan COVID-19, teman-teman ini. Menurut Anwar, kewenangan tersebut sebenarnya tidak diperlukan. Pasalnya, pihak swasta selama ini sudah bersedia membantu secara sukarela tanpa ada paksaan, apalagi status darurat. Nah, ini juga rasional apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Ibrahim, teman-teman. Karena selama ini rumah sakit swasta itu juga membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Tanpa dipaksa pun mereka sudah jalankan itu, membantu masyarakat warga Malaysia yang terkena COVID-19 ini ditangani oleh rumah sakit swasta dan tidak perlu diambil alih oleh pemerintah rumah sakit swasta itu. Ini pandangan dari Anwar Ibrahim, teman-teman. Berkenaan isu pemilu, Majelis Presiden melihat tindakan yang telah dilakukan sebelum ini, yaitu pernyataan darurat bagi sebagian parlemen atau dewan undangan negeri adalah memadai, katanya. Pemilu negeri Sarawak juga tidak perlu dilakukan sehingga selewat-lewatnya penghujung Agustus 2021. Manakala pemilu ke-15 hanya perlu diadakan menjelang 2023. Karena itu, alasan yang dikemukakan Tan Sri Muhyiddin dalam isu ini tidak dapat diterima sama sekali. Nah, ini alasan yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim, teman-teman. Malah kami melihat tindakan menggantung parlemen dan dewan-dewan undangan negeri DPRD dan Pemprov ketika melihat eksekutif dan kehakiman masih boleh berfungsi seperti sedia kala, memberikan dampak proses tak seimbang, mengancam demokrasi negara dan menafikan suara rakyat, katanya. Kuasa darurat ini bermakna memberi kuasa mutlak kepada Perdana Menteri untuk melakukan hampir apa saja dan sewenang-wenang. Majelis Presiden turut risau bahwa pernyataan darurat ini akan memberi dampak dalam usaha untuk menghidupkan kembali ekonomi serta keyakinan investor dan tidak akan membantu mengatasi masalah pengangguran serta kehilangan pendapatan di kalangan rakyat. Nah, itu teman-teman beberapa pendapat dari Pak Anwar Ibrahim. Ini tidak sepakat kalau diterapkan penerapan darurat COVID-19. Ini tidak sepakat karena dalam penerapan kedaruratan itu ada kebijakan mengambil alih rumah sakit swasta.
di mana rumah sakit itu akan diberlakukan untuk penanganan COVID-19. Padahal menurut Pak Anwar Ibrahim, tidak diterapkan penerapan darurat COVID-19, sebenarnya rumah sakit swasta itu juga membantu menangani COVID-19. Jadi masyarakat yang terkena COVID-19 ini dibantu oleh rumah sakit swasta. Tidak perlu ada pengambil alihan rumah sakit swasta. Ini yang menjadi sorotan Pak Anwar Ibrahim. Karena itu Pak Anwar Ibrahim tidak sepakat kalau diadakan penerapan darurat kesehatan, darurat COVID-19. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.